Halo semua. Diecaster, modificator, customizer, diecast skala 164. Ini part yang bagian yang menyenangkan nih daripada proses bikin mobil yang pakai roof rack, mobil Jeep lah atau mobil off-road. Ini proses yang paling menyenangkan buat saya nih, bikin roof rack. Kalau di sini kita lihat ya, ini masih belum jadi nih. Ini kelemahannya sistem baterai atau sistem ini apa? Sistem solder pakai timah. Jadi dia kurang kurang rapi, nggak rata, ancur-ancuran gitu ya. Ini proses, ini hasil awal mentah. Jadi nanti ini masih dalam tahap on process, on progress. Jadi belum selesai. Nanti kita lihat hasilnya pada saat sudah selesai. Nah, ini lanjut setelah dibersihkan. Hasilnya kayak gini, jauh lebih rapi. Ini masih belum finishing ya, karena dia masih belum selesai. Cuman sampai sini ini udah kelihatan jauh dengan yang awal. Ini hasil sementara, masih on progress. Nanti posisinya seperti itu ya, kurang lebih. Oke, jadi next selanjutnya kita pasang kakinya untuk roof rack. Jadi kita bikin yang kawat kemudian nanti sudah dipasang dari solder 3 atau 4, 3 udah cukup, 4 udah ya, udah cukup. Pasang kakinya. Yo guys, jadi ini finalnya udah finishing nih, akhir udah. Jadi udah dicat nih, kan udah kelihatan ya transformasinya dari yang kemarin. Cuman desainnya saya kurang suka ini, kayaknya harus diedit lagi deh, dibikin tambahan di sini, di bagian sini, bikin tambahan anak roll bar dari depan sini ke belakang. Ya anak roll bar, anak roof rack dari sini ya. Panjang ke sini belok, pasang kanan kiri kan kayak gini kayaknya kurang sih deh. Udahlah, nanti kita update perkembangan selanjutnya ya. Nah, jadi ini ceritanya kemarin ada customer yang pesan roof rack buat gladiator yang roller cam. Nah, yang satu ini pesannya paket buat Toyota Land Cruiser yang gede nih. Yang ini paket buat besar, mereka aja buat si ikonnya double cap. Pas ternyata udah dibuat, udah finishing akhir, ternyata malah yang pesanan buat Rubicon double cap itu ganteng banget kalau ditaruh di TLC. Terlihat ya, kayaknya desainnya malah ketuker. Ini punyanya si Rubicon baru di TLC, kayaknya pas banget. Karena yang di depan sini ada sangatnya, jadi dia bikin ini buat apa namanya, rupanya nggak usah ngotorin satu. Beda sama desain aslinya pesanan si customer nih. Nah, ini jadi aslinya kayak begini. Sebenarnya yang pendek punyanya si Rubicon. Nah, yang panjang ini punyanya si TLC Land Cruiser. Terpaksa harus diedit lagi nih yang Land Cruiser. Kurang ganteng kayaknya. Salah pilih nih orangnya. Yo, segitu aja dulu. Nah, ini dia bro, final release nih. Udah selesai, nggak pakai di edit-edit lagi, udah cukup.
Jadi ini hasil akhirnya dari awal perkembangannya kemarin sudah di-upload ya. Kita lihat di-upload sudah disertakan juga. Mulai dari kotor, berantakan, nggak karuan, sekarang jadi udah kayak gini. Nah, jadi ini pesanan customer, ini maunya dipasang di Toyota Land Cruiser ya. Ya, mungkin ada pendapat ini nggak matching, nggak cocok atau apa ya, terserah ya. Ini cuman ngerjain sesuai dengan pesanan. Nah, gitu aja. Oke, makasih banyak yang udah nyimak perkembangan roof rack ini dari awal sampai akhir, output diecast dari Sampit, Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, Indonesia. Bye-bye, makasih.